Halo sobat olahraga. Hujan yang mengguyur wilayah Kuningan dan Cirebon bagian timur dalam pekan-pekan ini membuat Sungai Cisanggarung melelap. Di musim hujan seperti sekarang ini, memang Sungai Cisanggarung menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian masyarakat khususnya yang tinggal di sekitaran bantaran sungai besar ini. Pasca banjir besar yang melanda Sungai Cisanggarung ini pada bulan Februari 2018 silam, yang membuat geger wilayah Cirebon Timur dan Brebes ini seakan selalu membekas dan selalu menimbulkan kekhawatiran jika musim hujan tiba. Terlebih, intensitas hujan yang turun selalu tinggi dan deras. Dan ini adalah penampakan kondisi tanggul yang sekaligus jalan antar desa dan kecamatan, yang juga menjadi ancaman besar jika Sungai Cisanggarung meluap. Kondisi ini sebenarnya sudah lama, namun belum juga ada progres yang signifikan. Bisa dilihat banjir luapan sungai yang terus menggerus tanah atau tanggul sudah menempel di bibir jalan. Dan kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena gerongan atau longsoran tanggul sudah sedikit melewati batas coran jalan. Dan tentu saja jika melihat potensinya, bisa saja dan kapan saja tanggul tersebut semakin melebar dan terus menggerus jalan sekaligus tanggulnya, mengingat cuaca saat ini masih dalam musim hujan. Dan tentu saja ini harus menjadi perhatian khusus ya bagi dinas terkait, agar kemudian ada tindak lanjut dan bentuk sebuah pencegahan bencana yang mungkin bisa saja terjadi dan kemudian bisa segera diatasi. Perlu diketahui, meluapnya Sungai Cisanggarung yang terjadi pada hari Rabu 22 Februari 2023 ini mengakibatkan banjir di sekitar Desa Babakan Lasari dan Desa Kalimukti Cirebon. Dan di Babakan Lasari misalnya, jalan penghubung desa dan kecamatan ini memang selalu saja menjadi langganan banjir jika Sungai Cisanggarung meluap.